Huh? Happy weekend everybody. Kali ini aku mau ngevlogin pengalamanku ketika aku nemuin harta karun di sebuah toko perkakas alat rumah tangga yang super komplit. Pokoknya kamu bakalan mupeng beret karena apa yang kamu cari-cari selama ini ada di sini. Ikuti terus. Jadi masuknya aja sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelumnya aku disuruh cuci tangan dulu tuh, di situ ada wastafel. Terus si penjaganya itu ngukur suhu dulu supaya kita bisa masuk ke sini sesuai standar suhu yang ditentukan. Nah, toko ini namanya Toko Pasifik. Letaknya persis itu di daerah Pekojan, Jalan Pekojan Tengah nomor 25 sampai 27. Jadi kalau ancer-ancernya itu kalian ke arah Johar itu menuju ke Agus Salim, terus di situ ada kanan jalan belok, ada toko plastik maju dikit. Terus ada gang situ, ada dua gang setelahnya. Ada kelihatan tandanya kok, tulisannya Toko Pasifik gitu. Tinggal belok aja ke kiri dan sampai. Nah, kamu mau cari apa aja di sini? Alat-alat rumah tangga komplit loh guys. Dari ini ya, baskom-baskom untuk cateringan sampai ke ini keset-keset yang bisa di packing per berapa ya ini ya, 10 atau 20 ya. Atau kamu kalau mau beli satuan juga bisa. Terus ini tuh ada apa ini namanya ya, wajan-wajan untuk mie itu ya, mie kopiok. Dan ini, jadi tuh rencananya aku tuh kesini tuh sebenarnya cuman mau beli kontainer buat isolasi peralatan di rumah, tapi ternyata di sini itu kalap loh guys. Jadi apa yang kita rencanain ternyata ambiar, karena di sini tuh banyak sekali barang-barang yang bikin mupeng berat. Ini ada piring-piring melamik, terus ini ada pen yang seperti ini bisa buat dadar telur, terus apalagi ya, plastik-plastik di situ juga banyak sih. Ada kalau acara ulang tahun itu biasanya suka ada plastik-plastik. Nah, seperti ini nih untuk bawa bekal di rumah, dari rumah ke kantor. Terus ada piring-piring mangkuk-mangkuk plastik, dan ini adalah termos. Mau cari termos macam apa aja bisa. Mau buat bingkisan, mau buat kado ada. Tuh, lihat tuh, deretan pen-pen, wok, penggorengan. Dan ini, jadi aku juga mau cari sutil yang dari silikon. Secara aku tuh punya pen tuh dari teflon. Nah, akhirnya ini aku dapet nih. Dan ini harganya cuma 27.500an. Idih, murah amir. Nah, terus kamu bisa cari-cari juga dari sendok, garpu, sampai tempat telur yang berbentuk ayam aja buat properti juga ada loh guys. Nih tuh keset cendol juga ada nih. Akhirnya aku beli ini kotak-kotak ini, suamiku sih sebenarnya yang beli, dia butuh untuk tempat paku-paku sekrup dan sebagainya, jadi biar lebih terorganize gitu. Nah, ini wadah saus ya. Saus, sambal, acar, segala macam bisa ditemukan di sini. Kalap deh pokoknya. Nah, ini kontainernya tuh mau dari kecil, besar semua ada. Mau dari yang tebel, tipis sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu tuh di atas tuh kalian lihat ada barisan kompor-kompor. Mau dari Rinnai, Cosmos, Kirin. Terus ini yang atas itu adalah
lemari plastik. Nah, kebetulan nih anakku cewek memang butuh nih untuk baju-bajunya yang udah nggak muat. Tuh, sampah aja ada yang model gini loh guys. Jadi pisah dua gitu, mau kering, satunya yang sampah kering, satunya sampah basah. Tuh ada sampai pot-pot tanaman juga ada di sini. Tuh, ulala, mau cari dingklik atau mau cari bangku-bangku plastik atau ember, ember plastik. Pokoknya kalau kalian tuh mau pindahan rumah ya, atau mau cari alat-alat rumah tangga untuk ngekos, kos-kosan, atau anak kalian lagi ngekos, ya paling cocok ya cari di sini. Dan aku tuh nemuin ada kayak ember kecil yang lucu. Ternyata itu tuh gunanya untuk, nah ini nih, untuk dikasih tempat sikat, sabun, odol di sini. Jadi kalau anak kos nih cocok banget nih. Nah, jangan khawatir, tempatnya tuh cukup luas kok guys. Jadi tuh kita tuh nggak kerasa dempet-dempetan gitu. Jadi semacam gudang gede, dimana di situ komplit semua yang kalian butuhin ada. Nah, ini akhirnya aku beli kontainer, terus ada jemuran yang bisa portable kayak gini. Nih, ini suamiku lagi mau bayar di kasir nih. Dan ini dia. Ini tempat parkirnya pun luas, ada depan-depan nih. Jadi enggak usah khawatir, bisa enggak mobil masuk parkir, bisa banget dong. Nah, jadi kalau kalian mau cari plastik-plastik, ya di sini tempatnya. Tuh kan, simak aja videonya kali ini. Selamat berbelanja barang-barang rumah tangga. Tunggu vlogku selanjutnya ya guys. Bye bye.